Saya Safarul. Saya first kali saya nak cakap terima kasihlah kerana sudi hadir pada program mini workshop ni lah. Tujuan saya buat mini workshop ni sebab nak fokus kepada asas penggunaan FERT lah kan. Sebab tengok ada yang duk PM tanya pasal FERT apa semua. Jadi saya warkan dalam grup, kita cuba buat satu mini workshop ni lah. Tak boleh ramai pasal PKP ni je, kita boleh limit dalam 10 orang sajalah. So ini pasal FERT. Tapi kita bila sebut pasal FERT ni, kita tak boleh lari daripada dengan algae lah. Sebab ada orang, mereka ada beli FERT tapi mereka takut nak guna kan. Mereka takut algae berdatang kan. Mereka bubur pun bubur sikit. Bila bubur sikit, apa pokok mula tak boleh perform kan, sebab FERT tak cukup. Lepas tu algae pun main juga. Ha, buah sikit pun algae main, buah terlebih pun algae main. Ha, ni first kali nak kata disclaimer lah dulu kan. Apa, saya bukan seorang pakar botanis lah. Cuma saya hanya akan cerita berdasarkan sedikit pengetahuan berasaskan pembacaan dan pengalaman lah. Pengalaman pun tak lama lah, dalam setahun lebih baru. Ha, tu presentation ni pun campur-campur lah Melayu dengan Inggeris sikit-sikit lah. Malah nak fikir pasal Melayu tu, bubur Inggeris sikit lah kan. Ni bukan kelas asas akoskit tau. Maksudnya nak susun batu kayu apa semua tu lah, tu bukan saya kan. Tu kena cari orang lain lah, sipu-sipu hak memang power lah, memang boleh lah. Lepas tu jangan expect bila kelas ni lepas ni aku balik selamat daripada algae. No lah, memang algae tu tak akan main lah macam mana pun. Cuma kita kena maintain lah. Kalau tak nak algae, beli tank macam ni lah, memang selamat lah. Algae tu memang tak ada sampai bila-bila lah. Lampu terang macam mana pun tak faham kan. Tu cuma OJT dah, kita nak belajar kenal algae, kawal algae dengan cara kita main FERT tu lah kan. Okay. Perkongsian ini ilmu dalam mini workshop ni mungkin ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dipraktikkan lah. Ada orang pakai, ada sistem low tech, ada yang pakai high tech. Masing-masing ada guna sistem yang berbeza-beza, ada variable yang macam-macam lah. Kawan ni pakai soil lain, kawan tu pakai soil lain kan. Tank dia besar, tank dia size lain, tank kita besar lain. Even ayak water tap kita pun tak sama kan. Ayak water tap kawan duduk Kubang Semang lain, duduk Kulim lain, Arah Kuda lain kan. Sistem dia kita tak tahu. Sebab water tap ni salah satu benda yang kita boleh tahu. Ada setengah water tap tak ada nitrate, ada setengah water tap ada nitrate. GH dan KH pun mungkin ada lari kan. Macam kat rumah saya, GH dengan KH water tap saya GH 3 atau 2, lepas tu KH 0. Tu rumah saya lah, dekat jalan baru sana. Sebab saya ada, memang ada tester lah untuk GH dan KH, lepas tu saya tahu. Okay. Lepas tu sistem filter pun ada yang pakai hop kan, apa yang sangkut hang on back filter tu kan. Lepas tu jenis substrate, jenis pokok. Ada orang nak main pakai busep kan, memang pokok-pokok kayangan kan. Pokok-pokok kayangan ni memang selalunya memang agak sukar sikit lah kita nak jaga dia kan. Kita nak lampu terang tapi busep dia tak boleh lampu terang sangat kan. Lepas tu susun atur hardscape. Susun atur hardscape ni tengok macam dekat kedai ni, kita boleh tengok lah ada macam-macam jenis susun hardscape lah. Bila susun hardscape tu kita kena tengok dari segi flow ayak tu lah. Macam mana flow ayak bila kita masukkan FERT, FERT tu boleh pi sekata lah. Lepas tu sama lah macam CO2, dia tak nak, kita nak kurangkan dead spot lah. Ya, untuk ni jangan ni, kalau ada apa-apa angkat tangan tu boleh tanya kan. Takut sebab saya buat ni pun presentation ni pun last minute kan, takut ada yang saya miss lah kan. Kalau ada yang boleh jawab saya jawab lah, kalau yang saya jawab tu saya minta maaf lah kan. Okay, takkan ni ada apa yang nak ni tanya tak ada eh? Okay, ni objektif dia lah. Ni saya, niat saya tu memang sebagai program ni adalah satu aktiviti komuniti akoskip kita lah yang kecil ni dekat belah utara ni lah kan. Tujuannya untuk mengenali fungsi FERT dalam akoskip, hubung kait fertilizer dan algae. Lepas tu keempat, kita akan belajar kaedah dosing fertilizer yang betul lah dan membina jadual FERT masing-masing lah. Ini kena tulis-tulis sikit lah. Semua masing-masing kena tahu macam fluval grow tu, kena try
kena tengok dalam website dia, tengoklah berapa dia punya tu. Nanti kita akan ajaklah macam mana nak tengok kan. Okey, kalau sini untuk kalau tengok yang kuning tu size tank berapa liter? Size tank berapa liter tu tujuan nak tanya tu, kita kalau kita nak dosing food tu memang kita kena tahu kita punya tank berapa liter. Jangan you tank berapa kaki? Dua kaki kita mungkin dua kaki tu 54 liter, mungkin dia 100 liter macam tank saya dua kaki juga, tapi 60 x 40 x 40 96 liter. Dia lain dosing dia, tak sama kan? Sebab kita kena follow label belakang food tu. Macam sekarang ni yang lupa nak cakap, kita punya program ni disponsor oleh food ni BOA lah. Dia ada line ni line up dia lah BOA. Tolak tepi ni dia ada 7. Ini all in one yang 3 ni. Ini line up single line dia lah. Nanti saya akan ajak macam mana guna all in one dan juga single line dia lah. Yang ini memang kalau nak cerita food antara yang termurah lah. Termurah, terpekat, terlikat. Memang kalau tak kena gaya memang semua melekat lah nanti kan. Tapi memang design dia kalau kita pandai guna food ni sangat menjimatkan lah. Ni saya cerita pasal food ni, saya tak cerita dalam-dalam lah. Sebab saya takut nanti jadi boring. Orang pun kan nak tangkap semua kan. Cuma ini adalah senarai food makro. Yang kalau kata dia dalam ni, ni mikro. Ini adalah mikro. Ni ferro mikro. Ni makro semua. Okey. Tapi bukan yang ada dalam ni semua adalah. Okey, macam karbon. Karbon kita dapat melalui CO2 lah. Lagi satu sini nak tanya tak? Siapa yang tak pakai CO2 sini, pakai low-tech? Low-tech. Okey, low-tech. So low-tech, kalau pakai yang pakai tank low-tech, karbon dia terhad lah. Karbon dia dapat daripada penafasan ikan lah. Ikan menafas macam kita, dia akan nafas, dia akan bagi karbon lah. Banyak mana karbon dia ada, banyak tu lah. Kena redor lah. Cuma kalau macam gang high tech, dia akan induce CO2 dalam tank lah, bagi banyak lah. So dalam banyak-banyak makro sebenarnya, karbon yang pokok mau. Kalau nak tahu karbon, kenapa pokok banyak karbon, kita kan ada arang kan, kayu arang kan. Bila kita bakar dia jadi kayu arang, yang tiga karbon lah. Itu dia punya, itulah karbon. Hal lain semua dah tak ada dah. Potasium semua tak ada. Tapi karbon masih ada, arang tu kan. Lepas tu kalsium. Kalsium, magnesium ni boleh dapat dalam ayak pipe kita lah. GH tu adalah kalsium dengan magnesium lah. General hardness. Nanti saya cerita hujung sekali pasal TDS tu, saya akan cerita pasal kalsium magnesium. So dalam magnesium lah, akan ada tambahan magnesium. Tak silap saya dalam all in one ada magnesium lah. Dia akan masukkan sekali. Sulfur pun ada dalam food. Selalunya ada dalam food. Hydrogen ada dalam ayak. Ni macam mana pokok ambil hydrogen daripada ayak, jangan tanya saya lah. Dia akan ambil lah. Oksigen pun penting. Oksigen ni kita, abang macam mana kita nak bawa oksigen, kita kena pakai air pump kan. Kalau untuk aquascape kita tak pakai air pump lah. Kita banyakkan apa, gas exchange lah, pakai skimmer ke. Macam kalau tengok atas tank tu sekarang ni, dia tak pakai skimmer tapi dia punya kocakan air dia dekat atas permukaan air ni disebabkan kipas ni dia ada berlaku kocakan, so dia akan berlaku gas exchange jugalah. So air akan ditarik dan dia akan bertambahkan oksigen lah. Sama ada kita boleh pakai, lagi satu macam saya prefer pakai surface skimmer lah, beli yang murah-murah pun boleh kan, ataupun beli kalau yang mampu lagi beli apa, ada yang pakai apa tu, Dr. Chihiro semua tu kan, yang tu pun membantu lah menambahkan oksigen. Tapi so far praktis tak pakai pun tak ada masalah. Janji kita cuma kontrol lah CO2 kita tu, kalau kita pakai CO2. Okey, ni yang senarai yang ni yang jarang orang tahu pasal ini adalah makro kan. Orang duk ingat NPK kan. Tapi sebenarnya ini pun adalah makro lah. Okey, next baru kita pergi ke NPK lah. Nitrogen, phosphorus, potassium. Okey, kalau baca dalam website ada, kalau tengok line up dia pun dia hanya bagi potassium saja.
Untuk fosforus dengan nitrogen ni dia dia jual asing. Yang apa BrightK nitrogen pun dia jual asing. Dan menurut dia, dia kata dalam tank kita ni yang paling kurang adalah potasium lah. Fosforus ni boleh dapat daripada makanan ikan. Even dalam water tap pun setengah ada ada sedikit fosforus. Nitrogen pun dalam water tap ada sikit. Kalau tengok pada tempat makanan ikan, najis ikan memang akan ada lah. So dia fokus pada potasium. Kenapa dia fokus pada potasium? Bila dia dia dah buat kajian, kalau boleh buka dalam website EDA tu, dia kata bila kita, dia masukkan bila tanpa dos potasium ni, food yang pokok serap kurang berbanding kalau dia ada induced potasium. So that's why kalau kalau nanti kita pergi ke depan, nanti akan tengok penggunaan potasium sangat banyak berbanding dengan food food lain lah. Even kalau BUA pun, dia kata dosing New Mac ni pun dia suruh sekarang dia suruh kepikkan sekali dengan potasium, nak bagi tambah banyak potasium. Sebab apa kita kena tambah potasium? Sebab potasium kurang dalam dalam tank, dan bila bubuh potasium yang mencukupi, pokok akan lagi cegah orang kedah orang tahu cedah lah, nak 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 serap nutrien-nutrien yang lain. Okey, apa tu, ni adalah mikro lah. Mikro ni kalau geng-geng dry food atau ni, kita hanya kita ambil iron sebagai proxy lah. Berapa ppm mikro kita, kita based on iron lah. Lepas ni kalau beli nitrase ke nitrase kita akan ppm dia kita control based on iron. Kalau tengok jadual dalam internet pun, dia kata iron berapa ppm seminggu kan, itu kemungkinan besar adalah trace lah, dia adalah dosing trace lah. Sebab kalau kita nak tengok ppm semua ni, jenuh kita nak ikut, kita hanya kita pegang satu satu kepala iron ni untuk control berapa banyak trace kita kita dos dalam dalam tank kita. Faham okey mah? Boleh boleh boleh. Takkan ni kalau online kena okey ah. Tak ada apa-apa nak tanya. Ni satu lagi lah, pelan pelan hormon lah. Mungkin kalau geng abang ini Sikem ada aku pakai kan? Flourish Advance. Saya pun ada pakai Flourish Advance. Kalau kalau ada tak silap Green Gain. Kalau Continuum yang saya tahu Floraviv, yang ni dia untuk mencepatkan adaptation dalam tank lah. So kalau kita trim pun kita dose Green Gain atau Flourish Advance lah. Yang ni ini just supplement je lah, dia tak membantu sangat lah. Tapi boleh lah, kita just nak kena mention jugalah, ni pun adalah sebahagian daripada ni lah. Okay, nutrient deficiency. Okay, saya ni nak nak tunjuk nutrient deficiency. So far ada apa nak tanya pasal nutrient? Abang Sufian ya, Abang Sufian selalu tanya soalan memang A ya. Soalan memang terkait ya. Okey, ni adalah boleh nanti boleh type saja dalam internet tu, Google tu, dia akan keluarlah ini. Dia akan tunjuklah contoh-contoh deficiency pada pokok lah. Tujuan kita nak tahu deficiency ni, tapi sebenarnya secara pengalaman saya lah, memang susah sebenarnya nak tengok deficiency ni dalam 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 aquarium ni. Sebab kita daun kita bukan daun besar-besar je ni. Kita ada, kecuali Anubias coffeefolia ke apa kan, memang ada besar-besar je ni. Even kalau kita tengok dekat sini pun, petit ni kan, dia ada nampak macam sign of deficiency kan. Kita mula, selalunya orang yang tak ada pengalaman, dia akan kalut lah. Dia kata, oh apa kurang food aku ni kan. Tapi pokok lain semua sihat, pokok ni je yang problem. So that mean bukan food yang isu dia, sebab dia slow growth, dia akan ambil food sikit-sikit saja, dia tak akan banyak. Even kalau dia ambil banyak pun, dia simpan dalam dia punya rhizome lah, rhizome dia besar. So ini bukan nak kata deficiency daripada nutrient, bukan lah. So kita kena, kena tengok secara overall, bukan satu pokok je, kena tengok semua pokok kan. Kalau pokok lain sihat, hanya pokok certain-certain je tak banyak, so bukan food lah, mungkin dia sebab faktor lain lah. Tapi secara overall ni, kalau saya nak cerita, yang daun-daun lama ni, daripada daripada 1, 2, 3 ni, selalunya deficiency dia adalah melibatkan makro, nutrien, fosfat, magnesium, semua tu. Kecuali pucuk-pucuk baru. Pucuk-pucuk baru ni biasanya deficiency dia adalah disebabkan oleh mikro. Itu senang, pegang itu je. Nak tengok macam mana. Kalau
Kalau tiba-tiba tengok rotala ada ada deficiency dekat bahagian daun-daun bawah dia tu, that mean ada something yang dengan mikro kita, makro kita lah. Kalau pucuk baru daun lepas trim dia keluar, patutnya dia warna hijau, dia keluar putih. Ha, yang tu tapi bukan kita tak tanam Lurigia SP white punya kan, tapi dia keluar putih. Ha, itu that mean dia ada kekurangan mikro lah. Tapi untuk kekurangan mikro ni untuk geng-geng yang all in one apa yang pakai food-food yang dah biasa ni, selalunya jarang lah berlaku. Overdose tu biasa kurang kekurangan nutrien tu jarang berlaku lah. Kecuali tank tu kena tinggal 2 minggu 3 minggu terabai kan, kita memang tak dos lah. Tu mungkin dekat situ kena tengok lah apa yang kurang lah. Okay, satu lagi eh. Okay, ni secara overall lah. Tapi ada satu lagi yang saya lebih suka, saya suka yang ni lah. Ini agak agak detail. Okay, ini untuk gang high tech eh. First kali kalau tengok dia akan pecah dua tau. Satu yang kurang CO2, satu CO2 cukup. Bila CO2 tak cukup, defisiensi dia macam kekurangan nutrien, tapi sebenarnya dia tak cukup CO2 lah. Jadi bila-bila macam geng-geng saya, geng-geng driver ni yang kita orang belajar, memang kita pastikan dulu CO2 cukup. CO2 kalau tengok memang bubble per second tu memang susah lah tengok kan. Memang kita memang pastikan CO2 cukup dulu, baru kita akan kita dah fixkan pasal CO2, baru kita tengok, baru kita fokus dekat sini. Kita main food kita, baru kita akan fokus kepada deficiency dekat ni, apa yang kurang lah. Okay, setakat ni nampak macam ada apa nak tanya. Ben ke nak tanya? Boleh ke? Faham lah? Saya tak go deep tau. Jangan kalau nak go deep tu, saya pun, saya rasa saya pun lemah lagi. Memang saya tak boleh nak cerita habis. Lepas habis pasal nutrien, saya akan cerita pasal algae lah. Okay, algae ni saya cerita secara umum dulu. First kali saya tulis apa? Tidak bias, double standard. Maksudnya dia tidak mengenal siapa lah. Orang kayangan ke, orang bawahan ke. Kalau dia cukup barang dia kan, pakailah tank mahal-mahal ke, lampu mahal-mahal lah. Kalau dia nak datang, dia datang jugalah kan. Jangan kata, oh aku dah pakai mahal, food pun beli mahal-mahal. Tak mungkin algae ada. Ni mungkin sebab lain ni kan. Tapi kalau dia, kalau cukup dia punya syarat dia, dia datang lah. Dia memang high efficient nutrient apa lah. Dia laju, dia makan A. Lepas tu fast growth, dia sangat laju. Kadang macam saya dos, hari saya dos, selalunya yang akan algae akan datang, GSA dengan GDA ni, dia akan datang pada hari saya dos fosfat dengan nitrate lah. Hari tu saya dos pagi pukul 8, pukul 12 dia dah muncul lah. Okay. Lepas tu dia tak cerewet lah, dia tak memilih lah, dia tak ngada-ngada. Lampu malap pun dia boleh, dia, kalau cukup barang, kalau lampu tu memang algae tu jenis nak lampu banyak tu je, dia cukup lah, dia akan pergi lah. Yang ni dia memang pantang ada ada tempat lah. Dia kira macam mak rempi lah. Pantang ada tempat boleh motong, dia motong lah. Pantang tempat ada boleh ni selit, dia selit lah. Inevitable lah. Memang dia, satu lagi inevitable lah. Macam Thanos je kah, inevitable. Dia memang akan datang macam mana pun. Sebab dia adalah nature punya lah. Kalau kata satu tank tu tak ada algae tu pelik lah. Kecuali tank kosong lah. Kan? Memang tak ada algae lah. Kena faham. Tujuan saya cerita ni, kita jangan takut dengan algae kan. Sebab kadang-kadang ada orang kerana algae macam saya dulu, saya stop lah setahun dua lah. Sebab kecewa lah, tak tahu nak buat macam mana dengan algae ni kan. Bila datang kita dah tahu, algae nama apa pun kita tak tahu kan. Apa benda lah datang nak buat kotor kan. Kita tak tahu nak buat apa lah, kali kita pun kecewa, stop lah, tutup lampu. Main ikan ni. Okay, ni ini disclaimer saya tulis bawah tu. Sebab mungkin ada banyak cara lah orang atasi ni, tapi ini adalah pengalaman saya lah yang kita pernah berbincang dengan beberapa orang kan. Kita pun masih lagi stick dengan benda ni lah untuk cara kita, bukan sekadar kontrol lagi, juga kontrol food kita lah. Okay, saya tunjuk lah. Macam okay, brown algae ni memang tak boleh buat apa lah.
peringkat awal saya tak, BBNU. BBNU ni bukan budak baru nak up lah. Tapi dia beneficial bacteria baru nak up. Dia baru nak develop lah dalam tu kan. So dia akan muncul lah. So siapa bau-bau beli tank kan, setup-setup mahal-mahal, tiba telefon lah. 3 hari lepas tu dia telefon lah, "Bang, macam mana ni bang? Ada ni lah, algae ni muncul lah. Apa benda ni, habuk-habuk." Dia macam tu kan, dia berbentuk habuk. Jangan takut, dia akan hilang dalam, kalau filter kita elok, InsyaAllah dia akan hilang cepat lah. Dalam seminggu dua dia akan hilang lah. Satu lagi, dia akan muncul balik bila tank crash. Tank crash ni bila berlaku lah, masa kita algae dah banyak kan, kita pun bubuh macam-macam chemical lah, algaeside ke, ataupun kita buat blackout ke, kemungkinan ada akan berlaku apa, tank crash lah. Macam-macam faktor lah tank crash ni boleh berlaku. Tapi one of the symptom of tank crash adalah muncul, kemunculnya balik diatom ni lah, brown algae ni. Brown algae ni dia macam habuk-habuk yang halus yang senang tu. Boleh tengok situ, boleh tengok. Ada? Ada. Yang tu BBNU lah tu, baru nak up. Baru set up lah. Dia kalau baru set up, kalau orang yang dah biasa, dia akan faham lah. Sakit mata lah sekejap, sabar sekejap. Sabar tu kena banyak lah. Sabar tu payah nak cari lah, kena develop sendiri. Okay. GDA, GDA, GSA ni common lah. GDA, GSA ni bagi tank saya memang benda yang tiap-tiap minggu akan ada lah. Saya tak ambil pot sangat GDA dengan GSA ni. Saya lantak dia lah, dia nak ada, dia tak ada. GDA ni memang senang nak control. Macam tank kecil agak susah sikit lah. Saya tengok, tambah pula pakai macam ni, A-series kan. Macam A-series ni dia pakai untuk dua kaki. Saya nampak tank ni agak senang kawal lah. GDA ni boleh cerita macam-macam. Punca dia adalah over nitrate lah. Okay, kalau kita tengok tank ni, kalau tengok tank ni, dulu saya pernah masuk dalam Facebook, kalau siapa perasan, K-Pam. Lepas tu Azra Green pun ada masuk pasal feeder dia merah kan. Tapi bukan kita nak menunjuk-nunjuk pasal feeder ni merah. Tapi feeder ni adalah satu yang akan, feeder HRA ni dia akan react dengan nitrate lah, untuk dia merah. So bila dia kurang nitrate, mungkin 5 ppm ke bawah, dia akan mula merah. Tapi itu adalah good indicator bahawa GDA akan kurang. Jadi kalau tengok tank ni, GDA tak ada. Macam mana dia macam ni dia control GDA, dia tak dose nitrate lah. Kalau yang all in one, pakai all in one, dia kurangkan dose nitrate tu. Kalau tak boleh nak kurangkan dose, dia kena kerap water change lah. Macam tank kecil saya 35 cm, tak dose nitrate. Memang tak ada dose nitrate. Tapi cukup 4-5 hari lepas water change, dia akan mula start ada balik GDA. Memang susah lah. Memang nitrate tetap ada lah, sama ada daripada water tap ataupun memang develop dalam tank lah. Yang sekarang ni ada masalah kosong nitrate, tu Adi tu. Dia ada masalah nitrate tak ada dalam tank dia. Dia dose habis. Sebab tank dia besar. Bila tank besar ni selalunya senang nak kontrol lah. Macam ni, walaupun dia pakai A-series, dia memang terkawal nitrate dia. Okay, lepas tu GSA. GSA ni agak susah. GSA ni, lagi satu nak cerita GDA ni. Bagi siapa yang tak kenal GDA, kalau dia nampak hijau-hijau ni, dia ada dua kemungkinan dekat tank ni, kat cermin ni. Sama ada GDA atau GSA lah. Kalau dia tengok pada sisi ni, ada tak tank GDA? Tak ada kan? Bau cuci lah. Patut tak payah cuci. Kita nak tengok. Ada? Tu GDA. Nampak? Abang tengok, tengok pada side baru nampak. Nampak. Okey, salah satu cara nak tengok, nak kenal GDA tak GDA, dia sangat senang hilang dengan tangan. Dia tak hilang pula. Ni kat luar ni. Atas sikit. Ya, ni dah lama ni. Tapi kalau GDA baru keluar, dia sangat senang. Kita tarik macam tu, dia dah hilang. Tu GDA lah. Dia berbeza dengan GSA. GSA dia melekat kat cermin, kena scrap lah. Pakai kad ke, pakai kad plastik atau pakai scraper lah. Itu cara GSA. GSA dia bertumpuk, GSA spot. Dia bertumpuk-tumpuk. Hijau juga. Tapi GDA dia macam peta. Dia banyak. Nak senang tengok GDA ni, kena tengok daripada side lah. Macam Abang Stador tunjuk baru ni kan, dalam grup Kepam kan. Abang Stador kalau ada lalai ada lah. Ada, dia memang ada tunjuk yang dia pakai WeArt tu. Tunjuk saya tu ada
algae kan. Ha, itu GSA lah. Bagi macam Abang Sado tu, dia senyum lah GSA tu. Kan? GDA dengan GSA ni satu yang orang kata dia akan muncul selalu lah. Yang kita nak elak adalah Staghorn. Staghorn. Geng-geng B ni. Yang nama huruf B ni. BBA, BGA. Hair algae. Okay. Staghorn ni over iron. Kita geng-geng Dryford. Ada yang geng-geng Dryford ni akan bagi ada Staghorn dulu. Dia dos contoh ni kan. Dia dos hari ni. Dia tahu berapa ppm. Contoh 0.05 ppm. Okay, tak ada apa. Next today pun dia dos lagi 0.05 ppm. Tiba-tiba dia gatal pergi 1 ppm. 0.1 ppm. Boom. Staghorn muncul. Then that mean 0.1 bukan dia punya tank, bukannya dosing yang betul lah. Dia akan kurangkan balik. Dia akan tune balik. Dan dalam masa sama dia kena buang lah Staghorn tu. Lepas tu dia akan control. Bila dosing tu dah tepat, Staghorn tu kita pun buang manually, spot dose ke apa ke, lama-lama dia akan hilang, dia tak akan muncul dah lah. Okay, tapi saya tahu Abang Daniel, dia bagi gambar semalam macam-macam, beritahu lah GDA, masalah GDA, masalah BBA pun ada kan. Okay, BBA ni saya ikut Abang Ahmed lah. Abang Ahmed ajar lah, tapi mungkin ada orang tak berapa boleh, tak berani nak try cara Abang Ahmed lah. Tapi saya dah try lah. So far tank saya dah set up, dua-dua saya dah set up baru. So far Alhamdulillah setakat ni tak ada BBA lah. Alhamdulillah lah. BBA ni, ini je, CO2 je. Kita kuatkan CO2 lah. Tapi cara nak main CO2 ni, kita kena duduk rumah. Sebab kalau tak duduk rumah, takut gas ikan gasping lah. Kita kena monitor satu hari. Lagi satu, bila kita tune kuat hari ni, dia masa kita pakai solenoid tu, next day tu, masa awal tu, yang tu yang bahaya tu, itu kena monitor tu. Itu kena hati-hati lah. Tapi lalunya kita try maksimum. Macam saya try maksimum yang boleh, yang ikan tak gasping, saya turunkan sikit, untuk selamat lah. As long as tak ada BBA, that's it lah. Okay, husband dry ni pun penting. Husband dry ni maksudnya bukannya kena ni, sebenarnya ni maksudnya kebersihan tank lah. Kita kena pakai apa tu, teki buster tu kan, yang tembak-tembak dekat substrate tu, buang abuk-abuk tu, sedut keluar. Tapi yang keyword untuk settlekan CO, untuk settlekan BBA ni adalah CO2 lah. BGA kena panggil konsultan buat report. Memang tak ada siapa boleh settlekan BGA lah. Macam-macam ada orang ni, dia ni baru set up je dah ada BGA kan. Rasanya so far tak ada yang solution yang tepat lah untuk selesaikan BGA lah. Sama lah macam hair algae. Hair algae ni boleh hit and miss juga. Tapi saya, kalau saya, hair algae ni dia pun akan datang peringkat awal. Lepas pada brown algae, dia akan muncul. Okay, turn kau dah habis, kau belah, tinggal aku pula nak masuk. Macam tu lah. Kalau dia masuk, dia tak maintain je ada tu. Tu sebab kita tak buang dia, kita tak treat dia, kita tak bunuh dia kan. Tu sebab tu dia akan ada je sepanjang. Cara nak kontrol dia, cara saya adalah saya kurangkan nitrate lah. So saya akan main dalam 5 ppm ke bawah lah. Sebab rumah saya tu memang, sistem saya tu memang susah nak kurangkan nitrate. Tak macam Adi boh 5 dia hilang gitu kan. Tu saya tak boleh. Saya kalau boh even 3 ppm pun, sekejap lagi dia dah indicate GDA dah main lah. Indicate bahawa dah over nitrate lah. Itu yang saya pegang lah. Saya tak ada nitrate test kit lah. Saya test kit saya bergantung pada algae lah. Lepas tu hair algae dah cerita. Lagi satu, boleh pakai chemical lah. Sebab ini dalam Dennis punya website, 2HR Aquaris, ada, dia ada satu table lah. Dia bagi cadangan supaya menggunakan Purigen chemical filter lah untuk control ni. So far saya pakai okey lah, cuma dia tak, kalau dalam Purigen tu dia kata boleh kurangkan nitrate tu, saya agak muskil. Sebab tank saya tu, yang tank kecil tu memang maintain ni nitrate. Kalau lama-lama dia akan GDA banyak balik. Okay, so far dia nak tanya pasal ni, saya go short-short je. Okay, ni saya ambil dalam Aqua Sabi. Ni brown algae. Orang algae pun tak pernah nampak. Boleh tengok dekat tank yang tepi Abang Pijun tu.
Yang ni step horn. Ha, step horn ni selalu orang tertukar dengan apa? Hair algae lah. Kan? Step horn ni kalau kita Google step horn tu, dia macam tanduk rusa tu. Dia macam bercabang-cabang ni tu. Dia bukan hair algae, dia macam rebonding punya hair tu. Ha, dia nak lurus je. Tapi yang ni dia ni dia bercabang-cabang lagi. Itu step horn. Dan dia ada yang berwarna kelabu. Kalau kita macam saya tank saya tu, kalau keluar daripada tank tu, kita letak tank meja, dia boleh nampak dia warna biru. Biru itu sikit. Kena pandai tengok lah. Kalau nak tengok, nak kenal dia, bubuh iron banyak-banyak dalam tank. InsyaAllah esok dia muncul lah. Kita belajar. Okay. Ini GDA. Ha, ini kalau ada dia jadi peta lah. Kalau peringkat awal, memang saya dah test dah banyak kali. Memang dia dah muncul. Pakai jari je, slow je. Memang naik. Macam iklan apa? Iklan cuci pinggan tu. Dia hilang. Ha. Tapi kalau dah biar lama, dia akan melekat lah. Dia dah matang kan. GSA gambar tak apa, Akosabi lah. Tapi dia memang sportish, sport macam ni lah, bulat-bulat. Tapi dia hijau lah selalunya. Ini kita tak mau. Yang mula-mula huruf B ni, kalau boleh elak lah. Saya pun na'uzubillah minta timpang lah BGA ni. Memang so far memang tak ada lah. Siapa yang ada BGA? Siapa ada tank ada BGA? Ada? Bull. Cepat pun naik biji GA ni. Kalau saya boleh share Yang kalau sistem high tech lah. Sistem high tech ni kita ada kebanyakannya bila pakai high tech ni, dia nak push pokok merah. Kita berbalik pada pokok merah lagi. Bila nak push pokok merah ni, salah satu lagi kita nak kurangkan nitrate. Kita kena kurangkan nitrate, lampu nak kuat. Dan dalam masa sama, kita kena cari cara macam mana nak kurangkan nitrate. Kurangkan nitrate ni, kita water change selalu. Water change selalu, lepas tu kita jangan dose nitrate lah. Tapi nitrate tetap akan develop dalam tank, disebabkan oleh ikan, makanan kita kan. Kita kena cari, kena wujudkan satu zone pemakan nitrate tu, di apa anaerobic zone tu. Jadi cara kita cuba improve anaerobic zone tu adalah kita masukkan CO2 yang tinggi lah. Bila CO2 dah banyak, oksigen akan berkurang dalam tank. So dia akan wujudkan anaerobic zone lah dalam tu. Yang menjadi masalahnya tu, BGA ni muncul disebabkan oleh anaerobic zone tu terlalu banyak lah. Sampai aerobic zone tu dah kurang. Dia sampai satu limit dia tu, then BGA muncul. Itulah. That's why kalau ADA malam-malam dia buat aeration kan. Dia buat aeration dalam tank ni, nak improve oksigen balik dalam tank. Itu cara dia. Macam cahaya pakai skimmer lah. Untuk improvekan, balancekan aerobik dengan anaerobik punya zone lah. Itulah. Tapi ada orang dah cuba pakai skimmer nak mengelak BGA ni. Masih tak berjaya. Sebab tu dia kata benda ni masih apa, ada hit and miss lah. Cuba tak jaya lah. Okay. Ha, BBA. BBA ni boleh lah try macam saya cakap. Saya dah banyak dah advise orang. Try apa macam ni. Tinggal lagi dia berani ke yang tak berani buat je. Tapi apa pun, janganlah mengharapkan BBA ni mati sendirilah. Oh, saya dah buat macam Abang Suara ajar. Tak mati pun. Ha, dia tipu lah kan. Dia kecoh saya. Ha. Tapi sebenarnya dia tak bunuh BBA yang ada dalam tu. Kena bunuh. Saya dulu 3-4 bulan baru boleh settle lah. 1 bulan 2 bulan tu tak berani lagi main CO2. Main buka pun, cukup go. Tak berani aku lebih lah. Macam tu dia jadi takut-takut. Lepas tu kita spot dose. Saya beli hydrogen peroxide. Habis kurang. Botol yang ketiga. Baru settle. Tu pun dah habis dengan ni lah. Baru settle BBA. Soalan guna alligator. Yang ni saya pernah cuba tak nak pakai alligator kan. Tapi tak sabar. Sebab kononnya aku boleh control tanpa alligator kan. Tak ada auto, tak ada shrimp semua kan. Pakai ikan je. Tapi lah kali tak tahan ke. Pakai auto, pakai ni baru sedap sikit. Laju sikit tu settle kan. Kita boleh try lah auto, SAE, ni shrimp, Yamato, snail. Semua boleh try lah. Semua ini rasanya semua orang dah tahu lah. Kan? Saya tak nak tekankan sangat lah. Memang tak dinafikan, dia orang membantu banyak lah. Dan dia orang kerja 24 jam lah. Okay. Ni cara bunuh algae lah. Macam-macam lah orang pakai. Bleach, klorok tu kan, bleach, Ista algae remover, ocean free, zero algae. Kau ada jual kan? Okay, Seachem XL. Seachem XL ada lah sini.
Chicken hand sanitizer tak ada. Ada tu kecil, botol kecil tu. Ha, yang ni memang orang kata safety kit. Ha, safety kit untuk aquarium lah. Memang kena ada. Standby je. Kalau salah satu pun cukup lah standby. Macam saya, kat rumah saya ada dah ada dua kali. Sorry, hydrogen peroxide sebenarnya. H2O2. H2O2 hati-hati pakai, jangan bagi kena seluar bubur dalam shrink jalan kan. Tik kena sini. Kena pula Levi's 501. Memang jangan, hati-hati eh. Sama lah dengan bleach. Kalau SL tak apalah, SL kena ni. SL ni saya guna untuk macam abang tadi cakap, abang Sufian cakap, kita buat keluar macam buset, kita ikat kat lava rock, kita angkat calik dia. Ha, berus lah, memang efisien lah. Tapi jangan, selalunya SL ni saya jarang guna untuk pokok. Saya guna calik dekat batu atau kayu. Saya tak berani, saya takut pokok mat. Ha, tapi selalu daun-daun keras macam Nubia buset ni boleh tahan lagi lah. Tapi walaupun orang kata boleh tahan, kalau buset tu sampai dah beli pun RM80-90, siapa berani tanggung risiko kan. Ha, better trim je lah, yang mana yang daun yang rosak tu lah. Kecuali ada kalau pakai bleach ni, ada satu nisbah campuran air, satu bleach campur dengan 19 air. Ha, itu boleh try lah. Ada orang try memang berjaya lah, boleh try. Atas risiko masing-masing lah. Ha, cuma saya SL ni saya pakai untuk cuci cermin hard sikit lah. Ha, yang tu memang efektif lah. Even surface skimmer ke inlet yang ada algae kan, saya water change, saya calik 2-3 hari akan hilang, akan mati lah algae. Okay, ni cara kita bunuh algae lah. Tapi dah bunuh belum tentu dia tak datang balik lah, sebab selagi dia ada cukup kriteria dia nak datang tu, dia akan datang lagi lah. Okay, ha, ni kita kena kawal balik algae. Kalau baca, saya dah banyak baca pasal algae ni. Key point ni lah sekali adalah memastikan pokok sentiasa sihat. Ni untuk tank aquascape. Memastikan pokok sentiasa sihat. Bila pokok semua ni sihat, dia akan sedut nutrien tu lagi efisien. So tak sempat algae-algae ni nak, algae-algae ni struggle lah nak berebut-rebut nutrien dengan pokok. Sebab pokok akan menang lah bila pokok sihat. Jadi kita kena pastikan pokok sihat. Statement ni agak general lah. Macam mana lah kita nak pastikan pokok sihat kan? Ha, itu kita kena pandai tengok, macam tadi saya dah ajar nutrient deficiency kan. Tengok pokok ni cukup tak dia punya kan. Daun-daun dia semua okey ke, daun pucuk baru okey ke, dan itu sihat lah. Ha, pokok macam ni lah, pokok merah kan. Tak semestinya dia pokok dia sihat sebenarnya. Sebab kalau bagi orang yang ni, kecuali pokok AR mini lah. AR mini ni memang dia akan merah sepanjang masa. Macam HRA dengan FIDA ni, dia boleh merah, tapi bila kita dah terlalu lama merah, dia akan daun dia cepat rosak lah. Sebab dia, kita panggil nitrate stress. Pokok akan stress naik kurang lah. Kita kena ada satu masa selepas dia dah merah tu, kita kontrol balik dengan masuk balik nitrate dalam sikit lah, 1 ppm, 2 ppm. Kena balancekan balik. Sebab nanti takut efek kepada pokok-pokok lain. Dia ambil masa lah. Okay, kita first kali kena pastikan pokok sihat. Guna floating plant. Ha, floating plant ni pun satu kaedah. Ha, macam tank kecil tu tepi abang tu, kan ada floating plant atas tu kan. Ha, tapi tak boleh terlalu banyak lah. Dia sebab floating plant ni untuk tank low tech pun bagus. Sebab dia sedut nutrien. Dia CO2 dia lagi tinggi. Sebab dia dapat CO2 daripada luar ambient. So dia akan dapat banyak. So dia akan lagi cepat. So dia, cara dia kita nak kontrol lah nutrien, terlebih nutrien dalam tank kita lah. Ha, lepas tu kita akan belajar teknik dosing food yang betul. Tadi saya dah ajar sikit, contoh macam stethorn tadi kan. Kita overdose sampai keluar stethorn, lepas tu kita kontrol balik. Ha, itu cara kita kontrol dengan dosing yang betul lah. Ha, tackle masalah deficiency pokok. Tadi dah tunjuk gambar tu, nanti saya akan bagi macam mana kita nak tengok deficiency. Yang daun bawah kita tengok pada makro, daun pucuk atas adalah mikro. Husband dry, yang ni memang tak boleh buat apalah. Kalau tak ada algae, rasanya orang tak pandai water change kot kan. Kita sebab kita ada algae tu, kita rajin water change lah, bersih kan, kan? Okay. Ha, ini saya quote saja, quote je ni. Dyna Wostat ni
Mungkin Abang Daniel tahu lah, memang idola dia ni kan. Dia ni penting dia buat pasal teori ni lah. I gave up on algae taxonomy after I had dia to sample algae dia dalam tank ni, dia buat pergi lab. Dan dia dalam buku dia kalau baca, dia tak cerita pun BGAs, Tethon apa semua. Sebab apa? Dia kata dia tengok dalam tu, si satu tu dah semua algae dalam tu, complete all in one semua dalam tu. Dia kata, sekarang ni aku tak nak cerita lah BGA macam mana nak settle, Tethon macam mana nak settle. Aku fokus algae is algae lah. Ha, macam mana pun dia cuba boleh control saja. Ha, tapi salah satu Wolstat ni famous dia, ciri-ciri Wolstat ni wajib ada floating plant lah. Salah satu cara dia lah. Lepas tu dia akan cari pokok-pokok stem plant yang laju lah. Macam Egeria, apa nama? Egeria densa apa semua tu kan. Ha, itu yang wajib lah. Mungkin yang Wolstat pakai. Okay, summary. Ada hubung kait dengan FERT over excess atau kurang. Kita kena... nak cara tune FERT, kita kena kenal algae. Kalau dia datang, kita kena kurangkan. Okay. Tetapi bukan FERT saja yang menyumbang kepada kehadiran algae. Sebab dia melebih kepada collective contribution. Ada punca daripada lampu sikit, daripada filter kita sikit, kekotoran dalam tank, FERT kita terlebih, ha, dia akan muncullah algae. Itu kenali algae, kekuatan dan kelemahan dia lah. Macam GDA, kekuatan dia adalah dia nak nitrate banyak. Jadi kita kena kurangkanlah nitrate tu bagi dia lemah. Okay. Kena bunuh algae secara manual atau chemical dan cari punca auto ni, auto correct ni, dating ni ni. Nak dating algae nak buat apa kan? Punca algae datang dari mana lah. Ha, tadi saya dah ajar kan. Punca algae datang dari mana? Bunuh, lepas tu kita cari punca dia dan atasi. Jangan lepas dah bunuh, okay, aku BBA dah tak ada, settle. Tengok 5-6 hari lepas tu dia datang balik kan. Ha. Dan atasi algae dari punca, bukan setakat bunuh saja, okay. Sekarang ni ada apa nak tanya? Kita nak masuk maksudnya FERT sourcing lah. Nak masuk kira-kira lah ni. FERT sourcing tadi siapa yang pakai root tap tadi? Ha, abang pakai root tap. Saya adalah substrate lah. Kita ada dua lah. So semua yang pakai FERT ni adalah dipanggil water column dosing lah. Ha, water column kita dos dekat air. Sebab ada pokok yang ambil daripada air saja, ada yang pokok ambil daripada dua-dua lah. Contoh yang ambil daripada air saja macam buset yang ikat kat batu, fida, macam fida tu dia letak kat batu, dia tak kena soil, so dia tak boleh ambil lah daripada substrate. Dia boleh ambil dekat substrate, tapi akar dia tak kena dekat substrate, dia takkan ambil lah. Even rotala pun boleh ambil dekat water column saja. Kan ada green aqua tu, dia selit-selit je, tapi tak kena. Kalau awak tengok ada akar-akar keluar kat tepi-tepi rotala tu, itu akar tu tujuan dia bukan ni, dia nak sedut nitrogen dalam air lah. Ha, itu tujuan dia, dia nak ambil nitrogen dekat air. So dia boleh sedut antara water column dengan substrate. Ada yang substrate saja, ada yang water column saja, saya tak pasti. Ah, ha, macam pokok floating plant, of course lah dia akan ambil daripada water column sajalah. Substrate macam rotal stem plant, creep, kalau cabut creep tu memang clearly memang dia suka substrate lah, akar dia panjang kan, dia memang suka dengan substrate punya nutrient. So pakai sama ada kita pakai high nutrient soil, root tap, food waste fish ni, nitrogen cycle tu akan ada nutrient lah dalam dekat kita punya substrate tu. So ini saya kena cerita dulu supaya kita sedar, kita tahu yang kita menuju ke arah kita belajar tentang water column lah. So tapi dalam aquarium kita tidak terhad kepada nutrient water column sajalah. Kita pun boleh ada alternatif kepada substrate, macam abang pakai root tap kan. Ha, boleh juga membantu root tap. Kalau macam kita nak jalan jauh ke kan, kita seminggu dua tak ada auto dosing kan, kita boleh buat root tap. Root tap ni ada boleh pakai osmocot. Osmocot pun boleh. Ataupun macam-macam. Ista pun ada root tap. Lepas tu ADA pun ada root tap dia. Ha, semua boleh pakai. Tak ada masalah. Okay. Kita masuk pasal macam mana nak kira FERT. Sekarang macam mana kita nak baca FERT. Kita kena tahu macam mana kira PPM. PPM adalah part per million. Part per million ni sama dengan miligram per liter. Okay. Abang boleh tengok ni. Boleh pinjam ya. Lamba aku ambil kedai orang punya. Ha, ni cuba tengok dekat belakang ni dia ada tulis. 0.7.0
miligram per liter. That means dia 7 ppm nitrate. Dia aquaforin ada salah satu yang bagi tahulah berapa yang dia punya PM dia. Yang ini satu lagi. Kita tidak menjurus pada mana-mana brand. Kita juga ambil yang adanya. Okey, ada ni dia memang tak bagi tahulah berapa ppm dia. Tapi dalam ni dia ada guaranteed analysis. Contoh N sama dengan 0.565%. Lepas tu kita kalikan dengan 1000 akan dapat 5.65 mg per ml. Lepas tu kita tengok dia punya dosage satu macam ni 1 ml untuk 20 liter. Ini 1 ml, 5.65 kali dengan 1 bagi dengan 20 dapat ppm dia berapa? Dapat dalam mg per liter, tapi dia sama dengan unit ppm lah. Kalau untuk ini BOA memang tak ada. Yang ni memang seller, kena tanya seller lah. Macam ada dia pakai guarantee analysis . Siapa dia pernah pakai? Siapa dia pakai ada? Tak ada. Ada dah tak ada orang pakai. Tapi ada memang ada guarantee analysis . Boleh tengok, tapi kena kira sendiri. Fluval Grow. Abang Ben cuba tengok Fluval Grow punya, dia ada Fluval Grow ada ppm ah? Dia ada bagi ppm ah? Tak ada kan? Okey. Jadi kita tengok ini Fluval Grow Dia ada nitrogen 0.3%, fosfat dia ada 0.01%, potasium 0.4%. Ini kita kena kira pakai guarantee analysis tu, baru kita tahu berapa kita punya ppm untuk kita punya tu. Okey, ini kalau boleh kira, sebab kita ada exercise nanti. Abang Ben yang mana ada analisis tu kena kira pakai ni. Okey. Kaedah membaca fern . Kaedah baca fern ni kita kena tahu saiz tank kita berapa liter. Ini kena pakai Excel . Sambil-sambil kita tunggu soalan online tu. Okey, ni saya tunjuk . Nitrogen dia 0.3%. Okey. Kalau kita tengok formula tadi, kali dengan 1000. Ini abang Amir ajar dalam grup Kepan pun ada, dia ada tunjuk cara. Saya belajar daripada situlah. Okey. Bila kali dengan 1000, kita dapat 3 mg per ml. Okey. Boleh . So ini tadi apa? Ya. Nitrogen. Nitrogen ni kita kira nitrate lah. Ataupun lah, nitrogen, nitrate tu samalah, lebih kurang lah. Okay. Daripada 3000 mg per ml ni, dia punya dosage dia, kejap, dosage dia 5 ml per 250 liter. Dosage 5 ml tank size, untuk tank size 250 liter. Okey . Kita akan darab 3 mg per ml ni kali dengan 5 ml ni. Okey. Kita akan dapat sini 3 mg per ml darab 5 ml akan dapat 15 mg saja. Faham? Sebab dia akan potong. Dia mg per ml tu akan potong dengan dosage 5 ml tu, tinggal mg saja, 15 mg. So untuk dapat mg per liter, 15 mg ni kita bahagi dengan tank size yang dia rekomen, 250 liter. Kita akan dapat mg per liter. So 0.06 mg per liter bersamaan dengan 0.06 ppm. Ini cara kita nak tengok berapa ppm bagi yang pakai guaranteed analysis. Okey? Ha. Yang ni baru recommended dosage. Okey. Saya tahu soalan tu. Saya cuba teka soalan . Okey, ni tank ni 205. Tak payah kira. 100 tak payah kira. Okey, kalau macam tu tank tu, katalah yang tu tank tu 100 liter. Cuba abang tolak sikit, berapa liter? Macam mana abang nak kira tolak sikit berapa? Macam mana abang nak kira? Cerita saya. Agak-agak kan?
Jadi kalau ikut saya punya ni, saya ada baca dalam tu HR Akuris, kami gang driver ni bancuh food pun ikut size tank. Tak kira lah ada batu banyak mana pun. Tapi kalau macam ini boleh kata hardscape dia memang banyak kan, mungkin dia akan kurangkan dos dia. Tapi kalau kita bancuh ikut size tank pun, kita boleh leankan balik, kita boleh tune balik lah. Cuma macam ni lah, dia pekat. Dia lagi lah, dia tak boleh bancuh ikut tank siapa-siapa kan? Dia bancuh untuk kegunaan orang ramai semua kan. Jadi atas owner tu sendiri kena tune macam mana nak dapat untuk tank dia. Okay, okay, contoh tank ni, tank ni berapa size dia? 54 lah, tank standard lah. 60. Okay, kalau macam mana kita nak kira berapa liter tank kita? Kita punya 60 kali 30 kali 30 kan, cm kan. Senang je, 60 tu kita kira 6 kali dengan 3 kali dengan 3. Oh, silap. Ha, 54 liter. 6 kali 3 kali 3 dapat 54 liter. Ini adalah volume tank kita. So sekarang ni, yang ni 5 dia punya yang 0.6 ppm ni, 0.06 ppm ni dia adalah untuk tank size 250 liter. Okay, dengan dosis 5 ml. Untuk kita dos 50, untuk tank 54 liter ni, nak bagi dapat 0.06 ppm, kita kena size tank kita 54 liter bahagi dengan size tank yang recommended. Okay, dapat perkali 0.216. 54 unit liter bahagi dengan 250 dapat 0.216 tanpa unit. Okay, liter bahagi dengan liter, potong lah. Kita belajar matematik sikit lah. Okay, 0.216 ni darab 0.216 ni darab dengan 5 ml. So untuk kita dos dalam tank kita, hanya perlu dos 1.08 ml saja untuk dapatkan 0.06 pm nitrogen. Okay, faham? Kita dah akan masuk topik blur ni. Yang ni pun sebenarnya saya menung lama lah. Tapi kalau saya sarankan, guna Excel lah. Excel sedap. Saya sarankan memang saya suruh pakai Excel lah, ataupun buat satu table. Abang Azam pun sendiri pun dah pening lah. Kita dah pening lama-lama kan. Nak macam mana ppm ni nak kira kan. Tapi kalau macam kita pun tak tahu dia dos berapa sikam tu. Kalau macam berlaku, biasa berlaku, kalau potassium ni kalau ter-over pun dia boleh memperlahankan growth pokok kan. Pada dia tu juga dah aku pernah jadi tu. Saya pun jadi kat saya juga. Kalau macam terlebih potassium tu, kalau nak sedap, nak laju ni, kalau ikut lean, ada punya jadual, dalam bawah 20 ppm tu boleh kata cepat lah. 20 ppm punya potassium cepat sikit lah growth dia untuk ni. Tapi Ludwigia Aspirate ni atau Ludwigia Palustris ni, dia memang susah lah nak rimbun. Memang siapa boleh rimbunkan Ludwigia Palustris ni, memang dewa lah kan. Sebab dia bukannya batang dia tu tak macam rotala dia. Dia keras, lepas tu dia ke tepi lah, ke kanan lah. Memang susah nak rimbunkan dia. Dia selalunya orang akan tanam kena sulam dengan pokok lain baru dah dapat efek rimbun tu lah. Dia tak macam rotala. Rotala senang lagi lah nak rimbun kan, compare dengan Ludwigia ni. Selalunya geng-geng Ludwigia ni batang ni keras, agak susah sikit lah nak rimbun. Kena tanya otai-otai dash lah. Saya dah baca FERT, saya dah ajar size tank, kena tahu size tank, mg per liter sama dengan ppm. Tadi saya ajar pakai macam mana nak kira guaranteed analysis. Boleh rujuk balik dalam KPAM yang Abang Ahmed punya ajar tu. Dia ada cara. Tak apa, yang ni, ni soft copy ni saya akan bagi nanti. Okay, sekarang saya akan ajar daripada sponsor kita, BOA punya food dosing lah. Siapa pakai BOA sini? Oh, ramai. 3. Okay, food dosing ni semalam saya dah menung depan Excel tu. Saya dah tengok kan. Kalau ada apa, Abang Ayin dan Abang Wak Khairi ada dalam online tu, kalau ada salah tu saya minta maaf. Tapi ini berdasarkan saya punya pendapat sajalah. Boleh dengar, kalau tak nak ikut pun tak apa. Saya tengok the best dosing dia adalah 1/4 pump, 1/8 pump. Dia ada istilah 1/4, 1/8. Bila kita kira balik, sebab dia punya kalau ni 1.6 ml, bila 1/4 dapat 0.4.
1.8 dapat 0.2 ml lah. Okay, kita jangan beli ni yang ada, yang dah ada pump. Yang ni tak tepi dulu. Yang ni 0.8 lah. Satu push dia 0.8 lah. 0.8 ini kan. Okay. Tapi saya tengok yang untuk Newmax dengan Nutrace ni dengan yang all in one ni dia 1.6 ml lah. Satu push ni 1.6 ml. Tapi boleh, selalunya kalau kita beli pump, kita test dulu pump 1-2-3 kali lah. Satu, kita ambil HP cek hari, kita ukur, boleh kita ukur sendiri berapa ml dia. Kan? Kalau dapat 3 kali dapat dalam konsisten 1.6 tu, that mean dia 1.6 lah. Okay, dia punya macam saya kata awal-awal tadi, dia punya foot ni likat, pekat. So dosing dia kita tak boleh pergi ke satu pump. Punca dia salah satu sebab dia pekat, dan satu lagi dia all in one, semua ada dalam tu. Kita nak control dia agak payah. So kita kena main dengan 1/4 dengan 1/8. So kita akan jimat lah guna kita punya ni. Tapi yang ni untuk 20 liter lah. Untuk tank 20 liter. 20 liter kalau kita siapa pakai BOA nak dosing 0.1/8 adalah 0.2 ml. So kalau 80 liter dia akan menjadi 20 liter kali dengan 4 dapat 80, 0.2 kali dengan 4 dapat 0.8 ml lah. Dia kena kira logik macam tu ya. Contoh untuk tank 54 liter. Okey. Ini contoh untuk tank 54 liter. Satu pump 1.6 ml. Jadinya sebab dia recommended dia untuk tank 20 liter 54 bagi 20 kali dengan 1.6 akan dapat 1.4 ml. Untuk 1/8 akan jadi 0.5 ml. Jadi kita jangan terus dosage sebarangan. Kita kena tahu size tank kita dulu, yang baru kita boleh dosage. Okay, all in one foot by BOA. Okay, ni all in one lah. Newmax, yang biru ni Newmax, yang oranye ni Nutrace, yang ini Planjuice. Planjuice ni apa yang ada dalam Newmax dengan Nutrace ada dalam Planjuice, semua sekali dalam ni. Ha, ini macam mana kita beli kamera, kita main auto kan, beli kamera full frame main auto. Ha, ini lah semua ada dalam ni. Kita tak pandai main setting aperture semua, kita pakai ni. Ha, ni kira sesuai untuk tank low tech. Tapi jangan dos satu pump. Main 1/4 dengan 1/8 saja. Dia kalau ikut dia punya dos, kalau dalam instruction dia 12 minggu pertama 1/8, dan 12 minggu seterusnya lepas tu dah pokok dah besar dah matang, kita main 1/4. Lepas tu kita boleh control lagi. Yang ni boleh control lagi. Tapi sekarang ni sebab dia dah ada line up K, macam saya cakap tadi, potassium membantu untuk banyakkan guna nutrien. Kalau dia punya recommended juga untuk walaupun dia pakai all in one, top up sekali dengan potassium. Sebab yang ni dia dah bagi tahu potassium 4 ppm. Yang ni kali dengan, yang ni pun dia punya half dosage. Dia punya dalam instruction dia suruh half dosage dalam 1 hari 2 ppm, 6 hari dalam 12 ppm. Kita tambah potassium. Ah, okay. Tapi yang ni kalau guna ini ataupun all in one line, saya baca, saya dah tengok 3 kali seminggu saja. Yang ni 3 kali seminggu dan yang ni 6 kali seminggu. Hari dia seminggu ada 7 hari. Hari Ahad adalah hari water change. Semua dalam kepau kan, okey. Semua orang dah bersih tank, dah happy ambil gambar, upload lah. Kan? Okey, yang ni dengan ni macam abang adik lah. Kan? Yang ni 3 hari, yang ni pun 3 hari. Dia tak boleh dos pada hari yang sama. Sebab dia ada, dalam ni ada fosfet dia tak boleh kawan dengan iron. Dalam ni ada iron, kalau coklat ni selalunya orang kata iron, dia tak, ikut teori-teori yang lama yang kita baca, dia tak boleh kahwin sekali, tak boleh duduk sekali bergaduh. Jadi hari ni hari lain, ni hari lain. So, hari Isnin, ni hari Selasa, ni hari Rabu, ni hari Khamis, ni hari Jumaat, ni hari Sabtu, ha, macam tu, selang-seli. Tapi dos, kita main ikut size tank kita lah. Jangan ikut size recommended dia 20 liter saja. So kita kena kira balik. Sama, ini sebenarnya konsep apa yang saya cerita ni pun adalah boleh digunapakai untuk food lain, bukan
fokus dekat BUA sajalah. Yang ni sebenarnya apa jenis food pun kita beli, insyaAllah boleh pakai kalau kita tahu cara nak kira lah. Ok, single line. Ok, ni single line ni memang lagi senang. Siapa yang nanti kita akan belajar macam mana nak tengok jadual, single line yang paling bagi saya bagi lagi senang nak kontrol lah. Sebab kita dah tahu berapa ppm nitrogen, berapa ppm phosphorus, potassium berapa, dosage pun berapa. So kalau recommended dosage by BUA ni, nitrogen 5 hingga 20, phosphate 0.2 hingga 3 ppm, potassium 10 hingga 30 ppm. So kalau tengok sini pun memang clear eh? Semua potassium memang orang dos paling banyak ah, compare dengan food lain lah. Okay, ini tadi saya tunjuk yang ini adalah recommended dosage by BOA. Yang ini adalah EI, estimative index punya dosage. Ni ada. Ada punya berapa range dia? Yang ni kita kena ingat lah. Macam abang Sufian tahulah. Dia kena tahu dia punya dosage dia setiap food tu adalah dalam range ni. Kecuali pada bagi saya dekat kita yang ni, EI ni dia punya ni tengok nitrate dia sampai 15 hingga 20 ppm. Very tinggi lah. Yang ni saya, dia punya EI ni dia lebih praktikal dia untuk tank yang banyak stem plan lah. Rotala banyak, tank pun besar kan. Tank besar, rotala banyak. Lepas tu dia meliputi sampai 60-70% tank dia tu adalah stem plan yang fast growth. So dia banyak pakai nitrate lah. Macam tank kita banyak busep daripada rotala tu, tu tak boleh lah dos macam ni. So kita kena reduce lah. Okay, macam nitrate untuk ada sikit je, 1.5 sampai 6 ppm. Ini saya pakai ini. Potassium saya pakai dalam 20 ke 30 ni boleh pakai. Sebab potassium tak ada masalah, dia tak akan jadikan dia, so far dia tak akan jadi punca algae lah. Potassium tak ada masalah. Magnesium macam abang Sufian dia pakai 5 ppm lah. Ini dia memang ikut EI lah. EI memang 5 ppm. Magnesium ni magnesium sulfat eh. Magnesium sulfat ni bukan sekadar untuk baja, dia juga untuk bagus untuk ikan. Kan? Untuk apa? Dropsy ke apa kan? Dia bagus untuk ikan lah. So macam saya pakai 2 ppm saja, macam abang Sufian 5 ppm. Magnesium pun memang tak ada menyumbang pada algae lah. Dia over pun tak ada masalah lah. Yang cuma yang over yang bahaya adalah nitrate, phosphate dengan iron. Iron ni macam saya cakap tadi tu, okay, iron tu adalah proxy kepada nitrase. Dia bukan dos iron saja, dia dos mikro tau. Cuma dia pegang ppm dekat iron 0.03 sampai 0.06. very lean lah. Ada ni memang lean lah. So kalau macam tak nampak lah. Kalau okay, iron dia iron dia 0.5 hingga 1 ppm, memang tinggi lah. Kalau ada 0.03 sampai 0.6 ppm, so 0.5 ni ke 1 ppm ni sangat tinggi. Dia sesuai macam tadi saya cakap untuk dash punya pokok yang banyak stem plant, ini lebih sesuai lah. Macam saya tak 0.1 sampai 0.2 ppm saja. Macam ni dia tak sampai pun minimum dia 0.5. Saya 0.3 ppm seminggu pun saya dah takut lah. Tapi dia 0.5 lah. Dia lagi tinggi lah. Tak, macam mana kita nak tahu tadi pasal macam mana kita nak tahu kita punya dosing yang betul? Tengok dekat stathorn tu lah. Okay. Yang ni range ni boleh nanti saya bagi. Range ni adalah untuk seminggu lah. Maksudnya kalau 30 ppm ni jangan hari Isnin tu dah buat 30 ppm. Oh, memang menangis lah kan. 30 tu kita kena buat jadual kita. Bahagikan dalam 6 hari. Seminggu ke pun boleh. Kita bahagikan sikit. Okay. Macam ni jadual dosing saya lah. Hari Ahad, water change. Hari Ahad, nitrate, phosphate dan magnesium lah. Rabu, untuk nitrate, phosphate dengan magnesium, hari Ahad dengan Rabu je. Yang lain, potassium dengan trace. So kalau macam saya dos 30 ppm, saya punya potassium 30 ppm, saya ada 5 hari untuk dos potassium. So satu hari saya akan dos 6 ppm. Okay? Takkan ni faham? Takut kan ni?
Okay. Third tuning eh. Okay, third tuning ni macam tadi lah saya dah sampai cerita tadi. Tengok CO2, pakai CO2 apa. Kalau pakai CO2, baru kita boleh pakai yang jadual range third tu lah. Kalau at least pun boleh pakai yang apa, yang ADA punya tu kan, yang lean tu. Kalau tak pakai CO2, boleh try ni 1/4, 1/8 dosage. Okay, lampu kalau kita pakai, kita tak ada CO2, lampu pun kita kena slow kan. Ha, kalau kita pakai CO2, baru kita lampu kita kena balance kan, kuatkan balik kan. Jangan pakai CO2, lampu malap kan. Lampu malap nanti pokok ada yang ni mati lah. Kecuali lah pakai buset. Ha, itu memang nak lampu slow lah walaupun pakai CO2 kan. Ha, macam-macam faktor lah. Macam jenis pokok pun kalau slow, lampu pun nak slow, medium macam mana, fast growth macam mana. Jumlah pokok tadi saya dah cerita, tengok gambar tadi, pokok kena tambah kan. Supaya improve kan dia punya nutrient, punya penggunaan nutrient tu nak elak algae. Ha, saiz pokok, kalau kita dah cocok pokok dah banyak tapi masih pokok kecil-kecil, mungkin dia pakai sikit. Macam BUA ni 1/8 dulu. Lepas tu sampai satu masa 13 minggu dia 1/4 lah. Dia ada increase dose dia. Sebab saiz pokok dah besar. Macam tank kecil, tank HRA tu dah, pokok dah tinggi kan. Jadi dia pakai food banyak lah. Okay, jenis substrate macam abang Daniel pakai Amazonian soil. Sebab apa ada punya tu lindosing? Sebab dia bergantung kepada soil dia yang very high nutrient lah. Itu salah satu sebab lah. Ha, bilangan fauna ni, kalau tank kita ni orang Malaysia ni suka bela ikan banyak-banyak. Jadi bila bela ikan banyak-banyak, bagi makan banyak-banyak. So ada situ penambahan nutrient lah, ada segi fosfat, nitrate, kat situ dah ada penambahan lah. So mungkin kita kena balancekan balik, kena kurangkan tu. Sebab kita ikan dah banyak lah kan. Itulah. Lepas tu cara kita nak reset, tiba-tiba kita overdosing, kita katalah 1/4, kita terdos full satu dosing yang boleh bahaya lah kan, algae. Kita boleh reset dengan water change 50%. Lebih pun tak apalah, tapi yang untuk dicerita yang selamat adalah 50% lah. Kita consider sebagai water reset lah. Food tu kosong balik lah. Walaupun dia ada, tapi kita consider itulah 50% adalah level yang paling selamat lah. Okay, sekarang nak masuk bab TDS. TDS ni kalau lebih kepada siapa yang bela apa. Ada sekarang ni ada apa nak tanya? Sebelum masuk TDS ni boleh ni kah ni? Kita take 5 ke siapa ni? Take 5 dah penat dah tu. Lepas tu mungkin okay, lepas pada take 5 tu buat cabutan bertuah dulu sikit kan? Kan? Sebab ni dah topik last kan ni. Okay. 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 Okay.